spare pedal remnya hilang, jadi sekarang rem belakangnya minim banget untuk dipakai, takutnya nyangkut gitu ya. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Oke, halo semuanya, selamat gini hari. Sekarang gua sama Awal lagi dalam perjalanan menuju ke arah timur Jawa. Ya mungkin kalian udah tahu lah, nanti gua setelah lihat judulnya kalian akan tahu. Aduh, sorry banget nih, gua lagi sarewan jadi ngomongnya agak-agak susah gitu loh. Ini sarewannya deket-deket tenggorokan lagi. Aduh. Jadi Milea pakai ban kecil ya, pakai velg NK dari Lancar Jaya Motor Touren. Ban depan 79, ban belakang 89. Karburatornya sekarang pakai PE26 dari Nibi Racing, cuy. Dan Awal sekarang pakai PE24-nya juga dari Nibi Racing. Jadi perjalanan ini disponsori dari Nibi Racing. Nah ini Awal ngisi oli samping karena memang belum diisi dari rumah, ngabisin yang ada di botol oli sampingnya. Sekarang ini 1 liter full, Awal. Habis. Berarti kosong banget ya? Ya, belum diisi. Jadi masing-masing Awal nih bawa 3 botol. Satu botol udah kepake, jadi sisa 2. Kalau gua tadi udah ngisi di rumah full di tangki Olsam, jadi yang dibawa tuh 2 botol. Dan ada 2 botol lagi, masing-masing jadi 4 botol. Itu udah dikirim ke Banyuwangi tempatnya Okin, cuy. Jadi supaya nanti pulangnya kita nggak kepikiran untuk beli oli samping lagi gitu. Dan sekarang ini di jam 12 malam, masih dari daerah Bekasi. Dan kita mau lihat segol lagi karena melipir cuma isi oli samping Awal doang. Untuk bensin kita tadi udah isi bensin, gua full tank di 27.000. Lu berapa tadi, Wal? Hah? 30. Mic lu di mana, anjir? Gua enggak denger. 33.700. Nanti kita lihat ya, bensinnya siapa duluan yang habis nih. Kalau gua kan OS-nya OS kecil, tapi karbunnya besar. Kalau Awal karbunya lebih kecil, tapi OS-nya lebih besar. 175 ya, Wal? 175-nya VCR apa RKS? Oh iya ya. Berarti 175-nya VCR. Dan sekali lagi sorry banget kalau memang suara angin-anginnya itu berisik banget ya. Karena di sini gue pakai lem half face dan ya nggak tahu kenapa gue sekarang lebih nyaman pakai helm half face, karena kalau pakai helm full face itu gue ngerasa berat banget kepala gue. Mungkin nanti akan ganti ukuran helm dulu ya, baru pakai helm half face lah, helm full face lagi. Jadi sekarang ini pakainya helm half face aja. Mungkin kalau jalan di sekitar 60 kayak gini nggak begitu kedengaran ya anginnya, mungkin ya. Karena gue belum ngedenger pas editingnya, hasil videonya. Dan untuk final gear gue pakai 1439, Awal pakai 15 berapa? 1537. Anjay. Riding ada temennya malah jadi lebih boros, Wal. Buka-bukaan gas mulu, anjay. Kalau jalan sendiri biasanya manteng gua. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang ini settingannya enak dan seirit touring gua sebelumnya, guys, itu gua ngisinya di Karawang ya. Udah keluar lingkar luar Karawang lah, bingung dah tuh.
pokoknya udah di Karawang. Ini kan masih Cikarang aja belum masuk. Minimal di inilah Cikarang, Karawang lingkar luar. Isi bensinnya lagi. Irit kecilan pilot cuy, manjat 4 masih 45 kayaknya. Oke, selamat pagi teman-teman. Lanjut lagi. Ini kita masih di daerah Cirebon tapi udah keluar dari kota aja ya maksudnya. Dan semalam gua nyerah, betul nggak ngelanjutin perjalanan di sekitar jam 5:30 mungkin, jam 5:30. Karena udah ngantuk berat cuy. Dan tadi juga tidurnya cukup di nyaman-nyaman ini, dipaksa-paksa. Karena kalau nggak tidur bahaya juga nih. Ini lumayan lah tidur berapa, sejam mungkin, sejam dua jam. Dan kondisi similnya ini loh, apa namanya, pedal remnya hilang. Jadi sekarang rem belakangnya minim banget untuk dipakai, takutnya nyangkut gitu ya. Nah, motor awal nggak ada kendala sih dia, gokil. Pokoknya so far so good lah. Mata aja ini agak merah. Iya, mata merah, gigi kuning ya. Kamu tai kali. Dan untuk velg sejauh ini masih aman ya. Semoga ya aman terus lah. Nah, kita baru dua kali sih bensin, dua kali full tank. Nah ini nggak tahu nih kalau malam aman ya Wal. Kalau siang-siang ini, aduh, kalau mulai kena terik matahari.
sekarang sudah sampai alat serobong. Wow, kenapa waktu on cam jadi macet? Kan tadi lancar-lancar aja. Dia kali. Ini bebarengan gitu. Oke guys, jadi lanjut lagi. Kita habis rest cukup lama di sini. Ini di Kendal ya masih. Ini lingkar luar kayaknya, jalur lingkar luar. Kita rest cukup lama, mungkin ada 3 jam lebih ya kalau. Dari jam 11 sampai sekarang jam 3. Kayaknya aman deh, enggak payah parkir. Oke, jadi tujuan kita sekarang mau ke tempat teman kita dari Tangerang Selatan yang udah menetap di Semarang, Bang Jagu. Jadi kita akan rest di rumahnya Bang Jagu, mungkin semalam aja. Besokannya kita lanjut lagi guys. Mungkin part pertama Tangerang Selatan Semarang ya guys ya. Untuk bensin, bensinnya udah di bawah setengah wal. Semoga cukup lah, ini cuma 45 menit sih. Untuk oli samping belum habis ya, oli samping dari rumah. Gila, jalan Arabarika rusak banget. Rem gua agak enak banget anjir. Kalau dipencet udah kagak berbalik lagi. Oh, belakang. Iya.